jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat itu, kau adalah putraku. Aku adalah ayahandamu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tidak mengenaliku? Aku sudah lama mencarimu kemana-mana. Ayahanda. Putraku. Ayahanda sangat khawatir padamu. Ayahanda mendapat laporan dari Klik Sandi Kerajaan kalau kau sedang disandra oleh Kerajaan Puspa Negara. Karena itu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kau adalah anakku. Aku adalah ayahandamu. Dan namamu adalah Raden Atang. Jadi selama ini namaku Raden Atta. Benar, putra. Selamat datang, Prabu Amuk Marugul di pondok kami. Ada apakah gerangan sehingga kau datang kemari? Kiwas, aku ingin kamu membunuh orang yang sudah mencampuri urusan di kerajaan besar Pajajaran. Aku setuju. Tapi aku meminta imbalan yang sangat besar. Kidomas, apapun yang kamu inginkan, akan aku kabulkan. Aku tidak membutuhkan emas atau uangmu. Aku hanya perlu jabatan di Pajajaran. Berikut dengan muridku Bagja. Kamu harus bisa mengalahkan dua pengawal keponakan tercintaku, Nanda Prabu Surawisesa. Baiklah, aku akan berusaha mengalahkan kedua pengawal Gusti Prabu Surawisesa dan akan menerima penobatan sebagai senopati. Wow! Putraku, jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat itu, aku dan teman-temanku ditangkap oleh prajurit Puspa Negara karena telah masuk ke dalam wilayah mereka. Beraninya kau menangkap putraku. Tunggu ayahnya. Dia adalah orang baik. Aku sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Sadarlah putraku. Dia hanya berpura-pura baik padamu karena kau untuk melindunginya. Kalau kau sudah tidak membutuhkan lagi,
kau pasti akan dihabisi olehnya. Kurang ajar. Tidak. Bukan seperti itu. Aku sungguh ingin melindungi dia. Hentikan ayahanda. Aku mohon ayahanda. Ia tidak mungkin melakukan itu semua. Kau terlalu polos, putra. Kau tidak tahu betapa liciknya pemerintahan. Apa lagi sekarang kau lupa ingat? Tapi ayahanda, aku sudah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Hentikan ayahanda. Baiklah. Kalau bukan kau yang memintanya, dia pasti sudah mati sekarang. Prajurit! Prajurit! Cukup! Kumpulkan semua korban perang yang tewas, kuburkan dengan layak, dan yang terluka rawatlah dengan baik-baik. Tujuan kita kesini hanya ingin menyelamatkan putra. Dan perang ini terjadi hanyalah keterpaksaan. Baik, Prabu. Dia seorang raja yang bijaksana. Aku benar-benar terkesan dengan kebaikan dan kebijaksanaannya. Kenapa? Kau takut padaku? Hah?